dan benar-benar makin cakep. Tapi tahu nggak Kalma dan juga Gede? Selain lomba vlog, ini ada juga lomba presenter yang diikuti oleh puluhan peserta. 6 finalis ini diundang ke RTV termasuk kalian berdua nih. Iya, betul sekali. Melalui 2 tahap penyeleksian, akhirnya terpilih 3 besar masing-masing kategori. Termasuk saya nih yang dari Bali dan teman saya Kalma Sari dari Parepare Sulawesi Selatan. Iya, Mbak Riana, meski kami harus berangkat dini hari dari rumah, kami begitu semangat datang ke RTV karena kami mendapatkan kesempatan workshop bersama jurnalis dan presenter yang berpengalaman. Akhirnya, waktu yang dinantikan telah tiba. Keenam finalis lomba presenter RTV didatangkan ke ibu kota Jakarta. Ada 2 finalis yang datang dari daerah yang cukup jauh loh. Ada Iketut Gede Ediasa dari Bali dan Kalma Sari dari Parepare, Sulawesi Selatan. Keduanya pun banyak bercerita terkait antusiasme mereka berpartisipasi dalam lomba presenter Hood RTV ke-5. Seperti Kalma Sari, yang memang kesehariannya menjadi jurnalis lokal di kotanya. Karena memang saya lagi menyukai yang namanya presenter, jadi saya sangat berminat begitu lihat informasinya di Instagram RTV, itu langsung saya langsung berminat, langsung pokoknya langsung antusias lah mengikuti ini, lomba ini. Tidak hanya Kalma, Ketut yang kesehariannya berprofesi sebagai pegawai swasta juga tak mau kalah menceritakan kisahnya. Awalnya sih iseng-iseng aja. Nah kebetulan juga kan RTV memang sih salah satu yang dibanggakan sama ini, sama apa namanya, sama anak, sama film Tayo yang biasa malam itu. Nah itu udah nggak tahu kenapa tiba-tiba. Sebelumnya sih memang udah pernah ikutan lomba-lomba presenter. Nah akhirnya istri sih yang menyarankan lebih dulu, oh yaudah dicoba aja, apa salahnya mencoba. Nah akhirnya dengan keisengan ini nggak tahu kenapa tiba-tiba akhirnya lolos di RTV gitu loh. Wah, ini baru kisah dari 2 finalis yang terpilih loh pemirsa. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus perjalanan finalis lomba presenter Hood RTV setiap harinya hanya di Lensa Indonesia RTV. Dari Jakarta, Akbar Ramadan, Riki Rustiana, RTV.